Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Edisi Isnin 6 Februari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kelantan mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Tiada rakyat Malaysia dilapor terbabit gempa bumi di wilayah Kahraman Maras, Turki setakat ini. Bagaimanapun, Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Konsulat Jeneral di Istanbul terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan maklumat terkini. Awal pagi tadi, gempa bumi 7.4 magnitude dengan kedalaman 7 km melanda wilayah selatan Turki itu. Ini diikuti dua lagi gempa susulan yang melanda wilayah Gaziantep, masing-masing berukuran 6.4 dan 6.5 magnitude. Ia mengakibatkan sekurang-kurangnya 78 terbunuh, manakala 440 lagi cedera. Negara jiran Syria turut terjejas dengan 237 orang dilaporkan maut, manakala sekurang-kurangnya 639 cedera akibat gegaran kuat melanda wilayah Idlib, Aleppo, Hama, Latakia dan Raqqa. Lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAAS Subang bakal ditransformasi menjadi hub penerbangan serantau dengan kapasiti maksimum 8 juta penumpang setahun. Pelaksanaannya bawah pelan penjanaan semula lapangan terbang Subang SARP diluluskan Jemaah Menteri Khamis lalu. Menerusinya, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata Malaysia bakal menjana pertumbuhan ekonomi memberangsangkan selain mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi. Fokus pembangunan LTSAAAS tertumpu kepada ekosistem aeroangkasa, penerbangan am dan perniagaan selain lapangan terbang bandaraya atau sekunder. Untuk mensasarkan pasaran ataupun kumpulan penumpang bisnes ataupun kelas premium dengan memanfaatkan penuh kedudukan Subang Airport yang cukup strategik di tengah-tengah ibu kota. Penerbangan berjadual menggunakan pesawat propeller dan turboprop akan dikekalkan mengikut permintaan pasaran terhadap perkhidmatan tersebut di Subang Airport dijangka berterusan dan positif. Untuk langkah seterusnya, Malaysia Airport Holdings Berhad akan merangka seluruh pelan pembangunan semula LTSAAAS. Ini meliputi kos keseluruhan projek untuk dibentangkan semula kepada Jemaah Menteri sebelum suku pertama tahun ini berakhir. Ini pula susulan kebimbangan disuarakan sebuah NGO terhadap pembukaan tanah untuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Pemilik projek MRL dan kontraktor utama CCC-ECRL sentiasa komited dalam memenuhi semua keperluan dan peraturan ditetapkan pihak berkuasa negeri. Ini terutama perkara berkaitan pemeliharaan alam sekitar dan menjaga kepentingan orang awam. Kenyataan MRL memaklumkan bagi projek yang sedang berjalan di Selangor, kerjasama sedang dilaksana dengan pihak-pihak berkuasa negeri dan agensi-agensi di semua peringkat. Kerja-kerja pembinaan untuk Seksyen C2 ECRL meliputi laluan Gombak Serendah Pelabuhan Kelang dijalankan dengan teliti hasil rundingan bersama komuniti tempatan dan pihak berkepentingan. Kelulusan skim kereta api ECRL bagi seksyen itu telah diterima daripada Kementerian Pengangkutan pada 14 Januari lalu selepas pemeriksaan awam dijalankan selama 3 bulan mengikut peruntukan perundangan berkaitan. MRL turut menyatakan pembukaan tanah untuk projek ECRL di Selangor tidak melibatkan penyahwartaan hutan simpan termasuk kawasan-kawasan di taman negeri itu. ...30 projek rintis penyambungan internet di Projek Perumahan Rakyat PPR dijangka siap sepenuhnya April ini. Pelaksanaannya bawah program Jalinan Digital Negara Jendela at PPR 2.0 itu dijangka memberi manfaat kepada 53,000 isi rumah terutama golongan berpendapatan rendah. Menerusinya, golongan sasar dapat menikmati kemudahan internet dengan kelajuan 30 Mbps percuma selama 9 bulan. Selepas tempoh itu, penduduk PPR boleh memilih untuk melanggan pakej internet disediakan dengan harga lebih rendah daripada pasaran. Kesemua 30 projek
okay, sambungan internet kepada PPR seluruh negara, okay, akan siap sepenuhnya. Tertakluk kepada kelulusan SUK dan JPMB dan lain-lain. Tetapi kita yakin menjelang bulan April, semua 13,000 unit, 218 unit yang akan membawa manfaat kepada 53,000 orang penghuni. Dan saya yakin ini adalah satu inisiatif yang penting kerana kelajuan internet, kemudahan internet memang adalah satu komponen yang wajib, khususnya apabila kita membangunkan gigs economy, apabila trend work from home, okay, dah jadi satu trend. 27 daripada 30 projek rintis bernilai RM22 juta itu telah hampir siap. Ketika ini, kerja-kerja pemasangan kabel gentian optik, router dan modem sedang dilaksana. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia diarah menyelesaikan dan meneliti isu rangkaian internet sebelum pertengahan tahun ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, ia antara masalah yang sering jadi rungutan orang ramai. Gangguan perkhidmatan jalur lebar sering berlaku di dalam bangunan, kawasan tertutup dan sesak selain lebuh raya. Fokus kita, fokus kementerian adalah untuk menyelesaikan masalah akses internet, rangkaian internet, terutama di kawasan berpenduduk 3% yang terakhir, the last 3% of populated areas. Ini merupakan tempat-tempat seperti kawasan pedalaman, kampung-kampung orang asli yang dari segi mungkin jaringan fibernya, bagi banyak syarikat mungkin mereka merasakan kosnya tinggi. Jadi kita akan teliti beberapa cara termasuk penggunaan sistem internet satelit contohnya dan beberapa teknologi yang lain untuk kita selesaikan. Sementara itu, pakej perpaduan jalur lebar tetap yang diperkenal Menteri Komunikasi dan Digital memberi peluang kepada golongan sasar menikmati pakej internet dengan harga yang lebih murah. Tawaran pakej itu yang dijadualkan dibuka pada Mac depan menerima respon positif golongan sasar. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada butirannya. Pakej perpaduan jalur lebar yang menawarkan kelajuan internet sehingga 30 Mbps bersama data tanpa had dengan harga RM69 sebulan merupakan inisiatif yang mempamerkan komitmen kerajaan perpaduan dalam menurunkan kos sara hidup rakyat. Kerajaan Perpaduan dan Penyedia Perkhidmatan telah memperkenal pakej perpaduan jalur lebar tetap bagi membantu golongan B40, veteran, orang kurang upaya dan warga emas untuk mendapatkan pakej internet dengan harga yang lebih murah. Ini bermakna rakyat dapat menikmati penjimatan sebanyak RM480 sepanjang tempoh kontrak. Rata-rata yang ditemui menyambut baik inisiatif yang bakal dilaksanakan. Selain dapat melancarkan urusan pembelajaran anak-anak, ia juga dapat menjadi komunikasi penghubung antara warga emas dengan anak-anak di perantauan menerusi aplikasi panggilan video. Untuk saya agak membantu. Lebih-lebih lagi, pakej yang ditawarkan ni lebih murah untuk setahun lebih jimat daripada yang sebelum ni. Dan kelajuan je cukup tinggi, agak tinggi sebab ke mana-mana pun kita memerlukan penggunaan internet. Tak kisar kat mana pun sekarang, memang penggunaan internet sangat-sangat penting. Bagi saya, program ni baguslah sebab internet ni memang satu keperluan yang penting untuk setiap keluarga. Okey, untuk semua golongan pun sekarang memang perlukan internet. Lagi satu, program ni akan dia macam mampu miliklah semua, dia akan dapat meringankan kos rakyat. Bagi saya, ia sangat membantulah sebab saya sebagai seorang pelajar pun guna internet untuk search maklumat kerja-kerja semua tu kan. So bila bil direndahkan, beban pada rakyat Malaysia tu kuranglah. Inisiatif itu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan rakyat, malah dapat menjamin kesaling hubungan digital yang lebih menyeluruh seiring dengan konsep Malaysia Madani. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.
Ini pula mengenai menu rahmah. Seorang pengusaha restoran di Melaka menampilkan kelainan dengan menyediakan sajian ikonik negeri tersebut, iaitu asam pedas berharga RM5 sahaja. Sarudin Muhammad Nur, 56 tahun, berkata usaha murni bagi membantu golongan kurang berkemampuan itu dilaksana hasil kerjasama pembekal barangan asas. Pada asasnya kita orang pun tercabar juga mana boleh dapat apa ni harga dengan sepinggan dengan siap air RM5. So bila kita fikirkan, saya bincang pada rantaian saya. Maknanya rantaian pembekal dengan saya, kita orang buat grup. Boleh ke buat menu rahmah ni seberendah RM5? So bila kita dah bincang, sebenarnya benda ni boleh. Tapi bukan memikirkan keuntungan yang besar lah. Maknanya as a charity lah. Maknanya kita tak membabitkan kos kerugian. Maknanya benda ni boleh dibuat. Menu rahmah di restorannya menyediakan set hidangan asam pedas ayam, ikan kembung atau tetel bersama nasi, sayur dan telur masin. Juga sebotol air mineral. Sementara itu, institusi pengajian tinggi swasta IPTS seluruh negara disaran menyediakan menu rahmah di kampus masing-masing seperti dilaksana Universiti Awam. Sokongan terhadap usaha kerajaan itu amat diperlukan bagi meringankan beban kumpulan sasar termasuk penuntut daripada keluarga B40. Kita bila dah diperkenalkan dengan kerjasama Kementerian Dato' Saluddin, kita akan pastikan semua universiti awam akan menyediakan ruang untuk melaksanakan. Kita berharap perkara-perkara yang baik supaya IPTS juga boleh turut menyambutnya. Beralih ke perkembangan banjir, setakat pukul 4 petang tadi, Kelantan, Pahang dan Johor dilanda bencana alam itu. Jumlah penduduk terjejas 1,569 orang. Berikut data terkini yang dikeluarkan Pusat Kawalan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Untuk perincian situasi semasa banjir di Pahang, kita terus saja bersama Atira Haswah di Kuantan. Silakan. Terima kasih Sahih. Saya kini bersama dengan setiausaha politik Menteri Besar Pahang iaitu Encik Muhammad Farid Muhammad Noor yang turut sama meninjau keadaan semasa banjir di negeri Pahang terutamanya daerah Kuantan ketika ini. Jadi Encik Farid, mungkin Encik Farid boleh terus kongsikan bersama kami mengenai keadaan semasa banjir di daerah Kuantan ketika ini. Okey, setakat ini difahamkan sebanyak 6 buah PPS telah dibuka melibatkan lebih 1,000 mangsa ya. Yang mana kawasan utama yang dilanda banjir adalah di kawasan Pandan dan di sini memuatkan lebih kurang, kalau tak silap saya, lebih kurang 393 mangsa yang terdiri daripada 102 keluarga. Dan alhamdulillah, berdasarkan tinjauan saya bagi pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang sedang menunaikan umrah, rasa sangat berpuas hati dengan tindakan dan juga respon daripada pihak berkuasa, khususnya NADMA, agensi-agensi yang terlibat. Kita berjaya menempatkan kesemua mangsa banjir ini dalam tempoh yang singkat. Mungkin Cik Farid, daripada segi bantuan ataupun bantuan yang akan disediakan hasil daripada tinjauan ini, apa yang penduduk perlukan? Sebenarnya semenjak bulan 10, pihak kerajaan negeri dengan bantuan agensi, kita telah menyediakan keperluan asas terutamanya untuk masa-masa banjir. Dan kesemua keperluan ini kita telah tempatkan di pangkalan hadapan. Kalau dulu
sebelum banjir besar tahun 2021, kebanyakan pangkalan hadapan kita hanya berada di peringkat daerah. Tetapi kali ini kita telah luaskan di kawasan-kawasan yang kita jangkakan akan dilanda banjir. Kita dah tempatkan keperluan seperti toto, makanan asas, barangan penjagaan diri asas di bala-bala raya. Contohnya di kampung-kampung yang memang kita jangka akan dilanda banjir ataupun terputus hubungan. Jadi kerana itulah kalau kita lihat pada hari ini, respon yang diambil itu begitu pantas. Ya. Bersama Encik Farid juga ada agensi-agensi yang lain. Jadi mungkin boleh kongsikan peranan mereka dan gerak kerja mereka betapa cepatnya dalam menangani situasi banjir di negeri Pahang ini. Memang di bawah pengurusan NADMA, agensi yang kita anggap terkehadapan dalam menguruskan banjir ini, pertamanya APM, Pasukan Pertahanan Awam kita, pihak polis, mereka ini dan juga JKM. JKM akan menguruskan pusat-pusat pemindahan. Sementara APM, polis dan tentera kebiasaannya terlibat dalam operasi pemindahan banjir. Cuma untuk kali ini, saya boleh nyatakan bahawa kita berikan mereka amaran awal. Jadi sebahagian besar yang berpindah pada hari ini, berpindah sendiri. Datang secara sukarela ke pusat penempatan ini. Tidak lagi menunggu kawasan itu ditenggelami air dan sebagainya, barulah berpindah. Jadi kita rasa kita banyak belajar daripada pengalaman yang lalu, dan kita yakin daripada semasa ke semasa kita dapat memastikan keselesaan mangsa banjir di pusat-pusat penempatan banjir kita. Terima kasih Encik Farid atas perkongsian. Jadi saya kira itu saja setakat ini perkembangan banjir di negeri Pahang, terutamanya di daerah Kuantan ini. Kembali ke Sahih. Terima kasih Atira. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Nur Sazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan imej satelit. Dilihat kelompok awan aktif kini masih lagi sedang berada di sekitar semenanjung Malaysia, meliputi di hampir keseluruhan negeri Pahang. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun menaik taraf amaran hujan lebat berterusan peringkat bahaya meliputi daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Manakala amaran peringkat buruk dan juga waspada turut diberikan melibatkan negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Sembilan dan juga negeri Johor. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 7 Februari 2023. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca pada petang ini. Dilihat hujan lebat masih lagi sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Pahang pada ketika ini, dan hujan berseteribu petir kini dilihat di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, negeri Perak, negeri Kelantan dan juga Terengganu. Juga turut dilihat hujan di negeri Selangor, negeri Melaka dan juga negeri Sembilan. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan di sebelah pantai barat ini akan kembali reda dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam. Namun keadaan hujan di negeri Pahang ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Hujan di satu dua tempat dicerap di hampir keseluruhan Sarawak pada ketika ini, dan dijangkakan keadaan hujan ini akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Namun di negeri Sabah kita dapat lihat hujan dicerap di bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah. Juga turut dijangkakan keadaan hujan ini boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca pada masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Fokus Negeri di bawah Bayu, kelengkapan bagi kegunaan pesakit kronik Kelantan diperlukan khususnya di luar bandar. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita. Ya, Sahih. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memerlukan tambahan peralatan dan kelengkapan bagi keperluan pesakit kronik yang terlantar di negeri ini. Ia termasuk 3,500 katil boleh laras, 3,800 kerusi roda dan 1,500 tong gas oksigen. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, permintaan semakin meningkat terutamanya di luar bandar menyebabkan ada pesakit perlu menunggu giliran yang lama untuk keperluan tersebut. Ketika ini, kementeriannya hanya mempunyai 200 katil boleh laras dan kerusi roda serta 150 tong oksigen untuk kegunaan pesakit kronik terlantar. Jadi itulah kita minta peruntukan tambahan daripada kerajaan persekutuan agar rakyat terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar yang memerlukan ini dapat dibantu dengan kadar yang segera. Beliau ditemui ketika Majlis Makan Malam Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat di Tawau. Dalam pada itu, Datuk James turut menyeru semua agensi di bawah kementeriannya untuk terus memberi komitmen dan perkhidmatan terbaik dalam kadar segera kepada masyarakat memerlukan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Sandakan akan menjadi tuan rumah sambutan Hari Ulang Tahun APMM ke-18 yang akan berlangsung di dataran Piazza Harbour Mall Sandakan pada 11 Februari ini. Sambutan bertemakan Kami Serius Melaksanakannya. Itu sempena eksersis maritim perkasa Seri 2 2023 di perairan Sabah. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata, sambutan antara lain menyampaikan mesej kepada komuniti berkenaan peranan dan fungsi Maritim Malaysia dalam menguatkuasakan undang-undang. Katanya pelbagai pengisian akan diadakan, termasuklah persembahan aset-aset APMM, pertunjukan demonstrasi pasukan khas dan penyelamat, pameran agensi kerajaan serta perkhidmatan pemeriksaan kesihatan. Melibatkan juga pelbagai agensi lain yang dijemput untuk menyaksikan eksersis maritim perkasa itu sendiri nanti pada 11 hari bulan Februari 2023. Selain daripada itu, kita ada beberapa acara lain seperti persembahan aset udara dan pasukan khas APMM Star Team memeriahkan lagi acara sambutan hari ulang tahun yang ke-18 nanti. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen dialog di 4 di stesen radio Sandakan FM. Sambutan berkenaan dijangka dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Pengurusan Tertinggi Kementerian Dalam Negeri dan Maritim Malaysia. Penduduk di daerah Tawau diingatkan agar sentiasa mengutamakan kebersihan persekitaran rumah bagi mengekang penularan wabak denggi. Ini kerana berdasarkan rekod Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sehingga kini Tawau mencatatkan jumlah kumulatif kes denggi kedua tertinggi selepas Sandakan. Adun APAS Datuk Dizam Abu Bakar Titingan memberitahu pihaknya telah mengarahkan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan pemimpin akar umbi dalam kawasan Dun APAS supaya sentiasa memberi peringatan kepada penduduk tentang bahaya wabak tersebut, termasuk mengadakan gotong royong lebih kerap untuk melupuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes.
Di Taman Tawau Lama ini telah dikenal pasti sebagai hotspot atau tempat wabak denggi yang tidak terkawal. Di mana dalam tempoh 32 hari telah didapati kes sebanyak 12 orang yang telah dikena penyakit denggi ini. Jadi ini telah menjadi satu wabak yang mana bukan saja di kawasan Taman Tawau Lama ini, tetapi hampir di keseluruhan kawasan-kawasan tertentu di seluruh perbandaran Tawau. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menyatakan demikian dalam program Gotong Royong di Taman Tawau Lama. Beliau juga mahu penduduk daerah ini memberi kerjasama kepada petugas pejabat kesihatan kawasan Tawau yang membuat pemeriksaan di kawasan kediaman masing-masing. Situasi banjir di Beaufort dilaporkan pulih sepenuhnya. Setakat 4 petang tadi, kesemua 46 penduduk daripada 12 keluarga yang berada di sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk berkenaan sebelum ini ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Selangor yang melibatkan 18 lelaki dan 28 perempuan termasuk 26 kanak-kanak. Kenyataan sama turut menyebut hanya sebuah PPS masih beroperasi iaitu Masjid Al-Munawara, Kampung Jawa di Tawau. Bagaimanapun ia hanya melibatkan 41 penduduk terjejas kebakaran. Dalam perkembangan berkaitan, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pertubuhan bukan kerajaan NGO disaran menghulurkan bantuan pasca banjir kepada penduduk terkesan bencana itu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, usaha itu dapat membantu golongan berkenaan meneruskan kehidupan khususnya mereka yang kehilangan harta benda. Datuk Roslan yang ditemui selepas penyerahan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir daripada Sawit Kinabalu di Beaufort menyeru pihak berkaitan agar terus mendampingi rakyat tanpa mengira di mana mereka berada. Setakat ini kita baru menerima sumbangan daripada JLC kerajaan ini daripada Sawit Kinabalu. Dan setakat ini daripada NGO itu adalah tapi dalam 10 bakul, 20 bakul macam tu. Kita memang sangat menggalakkan kepada NGO di luar sana yang boleh membantu kepada masyarakat kita yang terjejas banjir. Sumbangan ini disampaikan Wakil Sawit Kinabalu Halim Ali Mudin dan turut disaksikan Ahli Parlimen Sepitang Dato' Mat Bali Musa. Sebanyak 500 bakul makanan diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di Dun Lumadan. Sebelum ini, Sawit Kinabalu turut menyampaikan bantuan sama di Pitas dan Kota Marudu. Pelbagai harapan disuarakan rakyat menjelang pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari ini. Antara yang menjadi tumpuan pelaksanaan lebih banyak inisiatif bagi menangani peningkatan kos sara hidup, terutama mengurangkan beban golongan B40. Selain kos sara hidup meningkatkan pendapatan per kapita serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan turut disuarakan rakyat. Harapan saya semoga bajet yang dibentangkan pada 2023 ini boleh membagikan manfaat kepada seluruh rakyat yang di bawah B40. Kan? Memandangkan sekarang keadaan ekonomi pun memang sukarlah bagi ini orang awam yang kos sara hidup rendah ni. Sekarang kos sara hidup kan bertambah. Jadi suami pun hanya satu orang je kerja. Jadi lagi satu kalau ada macam pekerjaan lebih banyak yang digalakkan untuk kerajaan kan bagi peluang tu yang lebih banyak untuk yalah. Sekarang ni susah juga banyaklah mau kos belanja sekolah, sara hidup lagi. Kalau ada harap kerajaan bagi lagi tambah macam bantuan lagi. Tidak ketinggalan menyuarakan harapan bagi bajet 2023 ialah pemandu e-hailing yang inginkan penambahbaikan insentif tertentu seperti kadar tambang pada musim hujan dan kos penyelenggaraan kenderaan. Menambahkan peluang pekerjaan, itu gaji kasih up sikitlah. Kurang, cara hidup sekarang ini besar betul. Makanan pun mahal, semua mahal lah. Oh, cuti tidak apa, tapi yang penting yang time hujan itulah, kasih up sikit dia punya tambang. Wakil daripada semua rider lah. Mengharapkan supaya dapat menambah tu insentif tambang. Tu insentif kami pun kurang, tidak sama sudah macam dulu. Dan
saya harap kami punya majikan ini boleh memberikan peluang pekerjaan kepada golongan muda lah. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak kupasan isu semasa dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih. Terima kasih, Rita. Kita ke Bumi Kenyalang. Dasar terbuka diharap dapat dilaksanakan di semua institusi pendidikan awal kanak-kanak sedidik menjelang 2030. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih. Dasar terbuka atau open policy diharap dapat dilaksanakan di semua institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK sedidik menjelang tahun 2030. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, dasar tersebut merupakan dasar inclusivity yang dilaksanakan dengan penetapan bahawa semua IPAKK sedidik menerima kemasukan kanak-kanak berkeperluan khas. Sebelum ini, sedidik tidak mengambil kanak-kanak berkeperluan khas kerana tiada pendidik terlatih dan kekurangan prasarana yang sesuai. Setakat Disember 2022, 27 buah daripada 98 taman didikan kanak-kanak tadika sedidik mempunyai sejumlah 63 orang kanak-kanak berkeperluan khas dengan 19 orang kanak-kanak mempunyai kad orang kurang upaya dan 44 orang masih dalam proses pendaftaran. Bila kita minta sedidik have an open door policy, kita sediakan support system di mana guru-guru akan mengikuti itu bengkel, ya, bagaimana bengkel tentang kanak-kanak berkeperluan khas ini. Ya. Menurut Dato' Sri Fatimah, sejajar dengan polisi baru ini, kementeriannya bersama sedidik telah mengenal pasti rakan strategik iaitu Pusat Jenis Kurnia, Pusat Sehenti Intervensi Awal OSEIC Sarawak dan Persekutuan Orang Pekak Malaysia dalam rangka kurikulum latihan pendidik dan pengasuh agar mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran bersesuaian untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas ini. Menteri itu menyatakan demikian dalam sidang media selepas melawat Pusat Asuhan Kanak-kanak Taska dan Tadika Sedidik Semeriang di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Sri Fatimah turun mendedahkan sedidik sedang berusaha mewujudkan premis Taska dan Tadika yang bersebelahan bagi memudahkan penghantaran kanak-kanak ke IPAKK oleh ibu bapa selain memilih lokasi strategik. Sedidik kini mempunyai 98 Taska dan Tadika serta menyasarkan jumlah tersebut meningkat kepada 106 menjelang akhir tahun ini. Baik, sebanyak 47 buah projek tersenarai untuk dilaksana di bawah peruntukan Projek Transformasi Luar Bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Asik bagi tahun ini. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jen Erk berkata ia akan memfokuskan beberapa perkara antaranya kerja naik taraf sekolah dan rumah panjang di kawasan berkenaan. Ujar Joseph, selain daripada 47 projek tersebut, kira-kira 30% projek RTP tahun lepas yang belum dilaksana juga akan dilaksanakan tahun ini. Beliau berharap semua projek terbabit dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. It is always good to come from the rakyat, you know, because I write to them first so that they'll be able to have the meeting in the school, in the churches, or even at the rumah banjang, you know, the rumah banjang. So after discussion, then they submit the list, you know, for the RTP project. So actually, it is the request, the project from the rakyat of what they need. So it is important, yeah. Beliau ditemui pemberita ketika menghadiri sebuah program yang diadakan di pusat khidmatnya baru-baru ini. Jelasnya lagi, antara projek yang dimohon ialah naik taraf tempat letak kereta di sebuah gereja yang mengalami mendapan tanah. Tahun lepas, fokus projek RTP di Dun Bukit Asik antaranya adalah naik taraf jalan di tanah persendirian yang digunakan oleh orang awam di Sibu sebagai jalan pintas. Katanya beliau menggunakan dana RTP untuk kerja itu kerana jalan-jalan ini tidak dapat dinaik taraf oleh Majlis Perbandaran Sibu disebabkan ia dibina di tanah persendirian.
Saudara, guru-guru di kawasan pedalaman seperti di Long Pelutan Baram disifatkan sebagai hero yang tidak didendang. Malah mereka melalui pelbagai detik sukar, namun ia tidak mampu mematahkan semangat untuk terus berbakti mendidik anak bangsa di kawasan pedalaman. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KPPM Datuk Harudin Ghazali mengakui untuk masuk ke kawasan pedalaman seperti di kawasan Baram itu sangat mencabar. Melalui jalan yang tidak sempurna seperti jalan di bandar serta tempat tinggal yang serba kekurangan dan jauh daripada akses komunikasi merupakan antara cabaran besar yang perlu ditempuhi guru-guru sekolah kategori pedalaman 1, 2 dan 3. Saya menitiskan air mata kerana saya memikirkan cikgu-cikgu yang datang dari jauh, tak kiralah anak tempatan dari Sarawak ataupun anak yang datang dari cikgu-cikgu yang datang dari Semenanjung atau dari mana jua dari negara kita ini, begitu tabah, begitu kuat jiwa mereka hingga dapat sampai berada di sekolah-sekolah pedalaman ini, khususnya di Long Pelutan. Beliau berucap di Sekolah Kebangsaan SK Long Pelutan Baram yang mengambil masa perjalanan sehingga hampir 6 jam dari Bandaraya Miri. Menurut Datuk Harudin lagi, ia merupakan pengalaman baharu baginya sebagai usaha melihat sendiri keadaan yang dihadapi oleh warga pendidikan di kawasan pedalaman Baram itu. Inilah yang beri satu kesedaran yang sangat tinggi kepada diri saya sendiri. Selama ini saya membayangkan kesusahan cikgu untuk sampai jauh ke pedalaman untuk mendidik anak bangsa kita yang mendapatkan, yang menginginkan didikan kita. Saya hanya membayangkan betapa susah. Tapi hari ini saya sendiri dapat rasai kesusahan itu apabila mengharungi jalan yang bukan saja berliku-liku, turun naik bukit dan pecah tidak rata, berlopak di sana sini. Datuk Harudin yang mengetuai rombongan KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pendidikan Daerah Baram ke beberapa buah sekolah di Baram bermula semalam. Sebelum ke SK Long Pelutan, rombongan itu singgah di SK Ubong Imbang yang terletak di Pekan Long Lama yang berdepan isu bangunan daif dan ancaman banjir. SK Long Pelutan merupakan sekolah kategori pedalaman 3, kini dalam proses pembinaan projek sekolah daif. Sekolah yang mencatat kehadiran murid peribumi yang melepasi petunjuk prestasi utama KPM itu mempunyai 57 orang murid dari kawasan rumah-rumah panjang berdekatan. Selain daripada itu, rombongan berkesempatan bersama pemimpin dan komuniti Long Bedian di Dewan Serbaguna Long Bedian yang memfokuskan tentang naik taraf SK Long Bedian daripada K9 ke K11. Baik, selepas 2 tahun tidak diadakan perarakan Cap Gome di Bandar Simanggang Sri Aman semalam, kekal menjadi acara tahunan yang mampu menggamit kehadiran ribuan pengunjung. Malah perarakan penuh warna-warni turut menjadi medan perkongsian budaya dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Persembahan tarian singa antara yang menarik perhatian orang ramai, terutama dalam kalangan kanak-kanak. Lebih menarik, ahli dalam kebanyakan pasukan tarian singa di Sri Aman adalah dari kaum lain. Johi Polatom, Era Narudin Abdullah dan Nasarina Junoh antara ahli dalam pasukan tarian singa Simanggang Sun Heng Society. Dan memang sudah minat dari kecil. Tiba-tiba minat macam tu.
Dikenali sebagai perarakan juntoi oleh masyarakat tempatan, acara kali ini disertai 63 kontingen mewakili pelbagai persatuan serta tokong-tokong dari Sri Aman dan tempat lain seperti Kuching, Kapit, Seratok, Debak, Betong dan Keliri. Turut serta sektor kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan sebuah sekolah dari sekitar Sri Aman. Jadi ini benar-benar menampilkan merupakan satu pesta antara komuniti dengan sektor awam, sektor kerajaan. Pasal itu yang kita mahu di bahagian Sri Aman inilah. Itu yang membezakan pesta Cap Gome di bahagian Sri Aman dan dengan tempat-tempat lain. Kerana kita melibatkan pelbagai pihak seperti tema kita, iaitu harmoni dan makmur bersama dalam kepelbagaian. Rasa sangat gembira sebab 2 tahun kita berada dalam zaman PKP lah, pandemik PKP kan. Kita tahu yang Sri Aman memang terkenal dengan Cap Gome, so bila dah ada acara macam ni memang gembira sangatlah, gembira. Sepanjang 2 tahun ni sunyi saja Sri Aman, so masa Cap Gome kan tiba-tiba meriah. Banyak ada perarakan, tengok tarian singa, istilah dekat Sri Aman tengok juntoi, so sangat teruja dan menarik. Hadir sama menyaksikan perarakan Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis dan Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brudi. Inisiatif pakej perpaduan jalur lebar yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil baru-baru ini disambut baik oleh masyarakat umum khasnya di Kuching. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati rakyat bersependapat bahawa inisiatif tersebut akan memberi manfaat kepada golongan sasar, khususnya golongan warga emas, kumpulan B40, veteran dan juga golongan orang kurang upaya. Saya rasa pakej itu memang akan membantu rakyat kita lah dari segi mendapatkan akses internet supaya boleh berkomunikasi dengan semua orang lah. Jadi bukan saja dia murah, tapi dia lebih kepada semua warga boleh menggunakannya dengan boleh katakan dengan menyeluruh lah. Dan memang berguna untuk rakyat kita. Ia meringankan beban rakyat, terutamanya golongan B40 lah dan warga emas, sebab semua rakyat memerlukan internet perpaduan sebab ia memudahkan kita berkomunikasi pada jarak yang jauh lah dan mengeratkan silaturahim. Sementara itu, kadar harga pakej internet perpaduan itu berita baik buat masyarakat Bintulu. Dengan adanya pakej perpaduan tu, ia dapat mengurangkan beban kami sebagai rakyat lah. And then kami boleh jimat duit. Disebabkan pakej ini, saya dapat mengurangkan beban hidup dan saya dapat mengurangkan pengeluaran belanjaan harian saya juga. Dengan adanya pakej internet perpaduan tu, dia dapat mengurangkan beban kepada rakyat. So kita akan dapat menikmati internet yang lebih pantas, banyak kegunaan untuk rakyat juga. Kami berbesar hati kerana telah menubuhkan pakej itu. Selainnya, kita dapat mengurangkan kos, menjimatkan kegunaan untuk kita lah. Pakej perpaduan jalur lebar merupakan inisiatif kerajaan melibatkan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi tempatan untuk menawarkan pakej prabayar bagi perkhidmatan jalur lebar data tanpa had dengan harga yang lebih rendah daripada pasaran semasa. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah rana. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi
semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan, kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan di Malaysia. Ini pula susulan cadangan menambah lorong kenderaan di laluan Yomping Skudai Lebuh Raya Plus daripada 4 kepada 6 lorong. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Sri Ahmad Maslan berkata perbincangan mengenainya akan dibuat bersama pihak Plus minggu ini. Syur mengenainya dikemuka Kerajaan Johor bertujuan mengatasi isu kesesakan di laluan berkenaan susulan pertambahan jumlah kenderaan. Kita lihat dari Melaka ke Seremban sudah ada 6 lorong. Ya. Daripada Seremban ke KL sudah ada 4 campur 4, 8 lorong. Tapi bila tiba ke negeri Johor, dia hanya ada 4 lorong. Sedangkan Johor memberi sumbangan yang begitu besar kepada kekayaan negara, kepada pendapatan negara. Beliau memaklumkannya kepada pemberita selepas Majlis Dialog Belanjawan 2023 peringkat Johor di Iskandar Puteri. Pada Majlis Dialog itu, Kerajaan Negeri turut memohon pembinaan Hospital Sultanah Aminah II selain projek-projek bekalan air negeri dan rancangan tebatan banjir. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berharap Kementerian Kewangan dapat mempertimbang untuk melaksanakannya demi manfaat rakyat. Juga menyediakan peruntukan belanjawan 2023 yang lebih besar bagi merancakkan aktiviti ekonomi. Di peringkat Johor, kita risau kalau bajet kami dipotong. Kerana seperti yang kita semua sedia maklum, tahun ini adalah tahun yang mencabar bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi ekonominya mencabar seantero dunia. Jadi kalau bajetnya kurang daripada yang sebelum ini, saya risau ada domino effect dari segi implikasi orang berbelanja di bawah. Pengusaha restoran yang berminat menyertai program Menu Rahmah di Melaka disaran merujuk kepada Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri. Pengarahnya Norina Jaafar berkata ini bagi mengelak salah faham mengenai pelaksanaan program itu. Jelasnya program Menu Rahmah dilaksanakan berdasarkan konsep sukarelawan. Pihak kami telah dan sedang berurus dengan persatuan-persatuan peniaga Muslim se-Malaysia, persatuan Tom Yam Malaysia dan juga semua peniaga-peniaga kecil di Melaka. Sebab untuk kita, menu ramah ni adalah berkonsepkan sukarelawan, volunteer. Kita tak impos mana-mana untuk diorang turunkan, tapi benda ni kena lahir dengan hatinya sendiri dengan rela. Itu konsep menu ramah. Kita tak ada paksaan. Maknanya benda ni kena melalui hati kita bahawa kita nak membantu rakyat melalui menurunkan harga. Ketika ini, lebih 25 peniaga makanan di Melaka menyatakan minat untuk menyertai program Menu Rahmah namun masih dalam proses perbincangan bagi mendapatkan bekalan barangan basah. Beliau berkata demikian ketika meninjau sajian Menu Rahmah di sebuah restoran di Bandar Hilir, Melaka. Satu jawatan kuasa penyelarasan akan ditubuhkan bagi menguruskan pencetakan dan pengedaran 1 juta naskah Al-Quran ke seluruh dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Mohd Naim Mokhtar berkata, beliau telah mengarahkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk menerajui jawatan kuasa tersebut. Usaha menguruskan dana, percetakan serta pengagihan tersebut bagi merealisasikan hasrat Perdana Menteri sebagai tindak balas Malaysia terhadap pembakaran kitab suci itu di Sweden baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pelan pembangunan komuniti setempat Yapim di Ibu Negara.
Kerjasama dengan negara serantau dijalin Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bagi memperkukuh keselamatan perairan sempadan negara. Antara jadi fokus, usaha mengekang kebolosan pendatang asing tanpa izin. Juga dikenali sebagai Maritim Malaysia. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Logistik Maritim Malaysia, Datuk Saiful Lizan Ibrahim, usaha merangkumi pertukaran data perisikan dua hala. Kita mempunyai beberapa kerjasama dengan negara santau counterpart lah. Seperti di Indonesia dengan Bakamla. Bakamla dan juga di sebelah Singapura, Singapura Police Coast Guard dan juga di Thailand, Thaimax. Jadi hubungan dua hala dengan negara-negara santau ini amat baik. Dan ini berterusan dengan mana kita juga mengadakan beberapa siri latihan bersama dalam bentuk communication, pertukaran data, pertukaran informasi, persiakan. Ianya amat membantu kita untuk memastikan operasi kita dalam usaha menteras kemasukan parti ini berkesan. Turut diperkukuh kerjasama dengan komuniti maritim. Jangan mudah terpedaya dengan iklan pekerjaan ke luar negara yang menjanjikan tawaran gaji lumayan di media sosial. Itu peringatan penting buat golongan belia agar tidak menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan luar negara. Menurut Pengerusi Pertubuhan Bukan Kerajaan Antarabangsa, Dato' Dr. Mustafa Ahmad Marikan, maklumat mengenai tawaran pekerjaan ke luar negara boleh dirujuk kepada Kementerian Luar terlebih dahulu. Institusi pengajian tinggi juga wajar memperbanyak program kesedaran pekerjaan di luar negara agar belia negara cakna mengenai sindiket penipuan pekerjaan yang semakin mengganas. Sebab saya melihat mereka-mereka yang ditahan di luar negara itu kerana terjebak dalam skema pekerjaan di luar negara, penipuan pekerjaan di luar negara ini daif sekali. Mereka dahlah pergi dengan visa yang tidak sah, visa pelancongan. Kemudian ditangkap pula. Layanan mereka dapat di tempat kerja itu pun memang teruklah, amat teruk ya. Jadi sebelum nak pergi ke luar negara, kepada remaja-remaja di luar sana, berbincanglah dengan ahli keluarga. Jangan kita tinggal keluarga, kita pergi kena bawa diri yang lara. Tetapi kita kena memikirkan kesan dan akibat daripada tindakan kita. Ini salah satu untuk kerja di luar negara. Rancangan hiburan ekspresi Musika Kelantan FM tahun ini menampilkan pelbagai kelainan istimewa buat para pendengar dan penontonnya. Perincian lanjut bersama Muhammad Azidi Abdullah. Baik, terima kasih. Berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, ekspresi Musika Kelantan FM 2023 akan diterbitkan tanpa pengacara. Ia akan dikendali sendiri oleh penyanyi yang membuat persembahan. Kita nak keluar daripada kebiasaan penerbitan rancangan hiburan, mesti ada MC. Tetapi bila kita menggunakan penyanyi itu sendiri sebagai MC, ia menunjukkan kemampuan sebenar penyanyi itu untuk menjadi penghibur, dan pada masa yang sama kita dapat menjimatkan masa sebenarnya. Ekspresi Musikal Kelantan FM kali ini menampilkan 8 penyanyi tempatan, 2 daripadanya berbangsa Cina iaitu Mas dan Ying. Mereka menyifatkan peluang mengendalikan rancangan itu berupaya meningkatkan kemahiran komunikasi, seterusnya menjadi penghibur serba boleh, bukan menyanyi semata-mata. Kita jadi pengacara sendiri di stage, dan stage itu milik kami, dan kami sangat-sangat gembira diberi kesempatan sebegini. Memang tidak akan dapat di mana-mana, dan terima kasih kerana bagi peluang kepada kami untuk mengembangkan bakat kami. Agak lama menunggu dan menanti peluang ini. Sebelum ni kita hanya menyanyi sahaja dan juga diberikan apa kata dilengkapkan dengan pengacara majlis lah. Dan tapi untuk yang ni sangat unik, idea daripada penerbit iaitu Uncle Didi ataupun Pak Do, dia memberitahu untuk kita handle the whole program tu. Maksudnya kitalah pengacara, kitalah penyanyi dan kitalah penghibur. Turut terlibat Rahim Sera, Imi, Izrin dan Lizul Miji. Pemilihan penyanyi dari setiap daerah di Kelantan bertujuan membantu anak seni tempatan melangkah lebih jauh dalam industri muzik. Ekspresi Musika 2023 terbitan Sumardi Muhammad mengetengahkan pelbagai genre muzik dalam setiap persembahan meliputi irama 60-an hingga 80-an dan DK selain muzik terkini.
Ini bagi menyantuni audiens yang berbeza cita rasa. Rancangan itu bersiaran setengah jam pada setiap Rabu pukul 5.30 petang. Persatuan Cina Muslim Malaysia Makma Kelantan, persatuan mualaf pertama di negara ini yang menjana pendapatan menerusi tanaman cendawan tiram putih. Sejak diusahakan pada Oktober tahun lalu, keuntungan jualan telah mencecah RM11 juta. Makma Kelantan memiliki dua unit rumah cendawan pintar dengan kapasiti 10,000 bongkah yang mampu menghasilkan 3,000 kilogram cendawan pada setiap musim. Rumah cendawan ni dia dalam ruangan yang tertutup. So satu, tak ada serangan serangga, tak ada penyakit dan dia senang untuk dijaga. Dia tak perlu baja, tak perlu siram dan dia guna konsep 2T, tinggal dan tuai. Kita tinggalkan bongkah-bongkah ni dan kita tuai. Dan satu rumah cendawan ni menggunakan sistem IoT juga, Internet of Things, di mana kita dapat pantau kelembapan dia, suhu dia daripada menggunakan telefon bimbit. Kita ada sistem dekat sini. Cendawan tiram putih itu dijual pada harga RM16 sekilogram. Pelanggannya terdiri daripada pengusaha kedai makan dan kedai runcit. Keuntungan jualan yang diperoleh bukan sahaja memberi pendapatan tambahan kepada persatuan, malah ahli-ahlinya. Oh, dari manfaatnya, selain daripada persatuan tu dapat menjana pendapatan, dan kita akan boleh membantu ahli-ahli kita dari segi dia, mereka boleh berniaga sama ada mereka berjual itu apa cendawan yang fresh ni, ataupun mereka boleh buat berniaga kecil di tepi jalan macam goreng cendawan. Dengan projek cendawan ini, kita dapat membantu ahli-ahli makma dapat income kepada mereka lah, daripada segi petik cendawan, dapat upah petik, upah cuci kipas, serenggara rumah cendawan ini. Selain itu, kita juga boleh buat cendawan ni boleh goreng, buat gerai di tepi jalan tu untuk meniaga. Pasangan suami isteri orang asli di Kampung Brok Lama, Gua Musang, tabah menjaga anak perempuan yang berstatus OKU lembam sejak lahir. Nur Solehah, 32 tahun, dijaga bapanya, Muslan Alang, dan ibu tirinya, Sakiah Alang. Muslan bekerja sebagai penoreh manakala isterinya mengajar agama di kampung berkenaan. Pendapatan mereka tidak cukup untuk membeli barangan keperluan Nur Solehah dan keluarganya. Mereka berharap ada pihak sudi membantu meringankan beban ditanggung. Orang ramai yang mahu membantu boleh terus menghubungi Maslan atau menyalurkan sumbangan menerusi akaun banknya. Sekian paparan berita dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Azidi. Berita wilayah 6 Februari 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.